Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya coba bolang lagi ya. Saya mau cari lauk makan malam dulu ini guys. Kita berburu dulu, mudah-mudahan bisa poin ya guys ya. Oke, saksikan terus ya kelanjutannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Kita nyanggung di sini, saya sudah ada burung sintar di sana. Oke, kita coba cek poin ya, teman-teman. Poin guys. Tempat sanggungannya istimewa ini guys. Kita nyanggung di gubuk sini aja guys. Oke, lanjut ya guys. Yes, poin. Oke guys, berhubung sudah ada orang, jadi kita ambil aja poinnya ya. Yang saya shoot di situ burung sintar tadi. Jadi saya shoot di sekitaran sini. Oh, ada ini guys. Dia sembunyi di sini rupanya. Alhamdulillah ketemu poinnya. Sini saya sudah di sana tadi. Ini spot kedua saya setelah tadi sempat nyanggung juga di gubuk sana, dapat satu poin, akhirnya pindah ke sini. Tapi ini orang-orang udah mulai ke kebun ngarit guys, jadi kita coba cari spot lain ya guys ya. Ya, ini ketemu ketemu wah ini lagi babat. Lagi babat. Ya. Aku jaluk timun ya, Wak ya. Jaluk timun. Gua tepangan.
Ya, ngono wae lanjut. Oh ya. Oke. Okay. Kita minta timun dulu, guys. Iya. Minta timun dulu, guys. Aduh. Ini kacang panjang. Tanaman kacang panjang punya dua. Dua saya. Sana sedang pincis. Ini spot yang dulu saya pernah kesini nih. Pernah kesini. Kita coba kesini lagi. Tapi panas sekali. Gak ada burung yang datang. Ada. Wah, ini ada timunnya ini, guys. Kita ambil timun dulu ya. Duh, makan timun kayaknya seger nih, guys. Langsung dari pohonnya. Ini juga banyak nih, guys. Guys, tuh sana banyak. Saya coba ambil yang ini aja. Ini aja. Nah, ini ada gubuknya juga, guys. Kita istirahat dulu di sini ya, makan timun. Allahu Akbar. Panasnya luar biasa, guys. Allahu Akbar. Timun. Kita makan timun dulu ya, guys. Kita dulu di gubuk, guys, makan timun. Dam, Pak. Sampira. Dam. Kumbang. Wis jam 5 kurang 15. Jam 5. Heeh. Salat arep dikali sedelak. Iya, ngasar sih bisa ki, Pak. Asih jam kurang 15. Mau maghriban kayaknya baru jam 7. Aduh pet ngesuk ya. Tapi urung gak urung aja sih gede. Aku pengen ke sini. Dapat target kan, dapat poin. Dimasak di sini. Iya, Pak. Sincilik malah seger. Masak di sini, makan. Timunnya langsung petik di situ. Pasti kayaknya enak banget. Iya, Pak, cuci baik cukup. Tuh, buat saya yang tanam timun. Daun ini luar biasa, udah tua tapi tenaganya masih masih kuat. Bapak hutan banget. Oh, sebenarnya sih kayak lagi pikir spring cepat apa. Kanu rubuhnya nganang idul sih nyelurnya kebina sih gitu. Iya. Kanjel banget kan setahunan rata di bapak tuh, Pak. Bapak putin kayak putin sayur pada parut. Nah, kita mau orang ladang berarti mau. Orang ladang. Maaf ya guys, kita pakai bahasa Jawa. Itu pakai bahasa Jawa ngapak. Saya ini orang ngapak, tapi lahir di Papua. Tapi bisa sih bahasa ngapak. Bisa. Apa? Iya, kelahiran Papua toh. Saya lahir di Papua tapi ya karena orang tua mengajarkan bahasa ya. Alhamdulillah masih bisa bahasa-bahasa ngapak ya, masih bisa, tapi bahasa-bahasa kasar gitu. Kalau bahasa halusnya mengerti sih, cuma agak sulit untuk mengucapkan. Tapi kalau bahasa logat-logat Papua ya memang lahir di Papua, jadi ya bisa. Akmot suar yakin pengen ini tuh sendiri, guys. Jamin jos. Makanya digubuk kayak gini kan. Oke, teman-teman. Saya rasa huntingnya cukupan dulu sampai di sini ya.
soalnya saya udah nggak kuat, panas banget hari ini, luar biasa panas. Makanya saya makan timun guys, saya nggak boleh minum. Oke, kita lanjut di lain waktu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.